Sisa reruntuhan arang kayu dan abu ini tadinya adalah rumah tinggal milik seorang warga Tuban, Jawa Timur. Apes, pemilik rumah lupa mematikan kompor gas saat pergi keluar. Diduga terjadi kebocoran yang membuat tabung gas meledak. Api dengan cepat membakar bangunan dan perabotan berbahan kayu. Tetangga korban menyebut, sempat terdengar ledakan dari ruang dapur. Tidak ada korban jiwa, melainkan kerugian materi sekitar 60 juta rupiah.